Berikut ini cara agar aplikasi tetap berjalan di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme, langsung saja berikut ini caranya. Misalnya kalian ingin aplikasi Instagram itu tidak tertutup atau aplikasi musik tidak tertutup. Biasanya aplikasi musik yang tertutup otomatis musiknya ikut terhenti pas kita putar. Jadi bagaimana supaya tetap berjalan di latar belakang seperti ini? Kalian pilih recent app yang ada di sudut kiri bawah ini. Nah, seperti itu. Kalian cari aplikasi yang ingin kalian tetap terbuka. Kalian pilih ikon tiga garis yang ada di sudut kanan atas ini. Nah, pilih kunci. Nah, ketika kita membersihkan suatu aplikasi seperti ini, dia tidak akan mau tertutup. Jadi tetap terbuka. Jadi aplikasi yang ada ikon gembok seperti ini, itu dia tetap akan berjalan di latar belakang. Nah, bagaimana cara menutupnya? Gulir saja ke atas seperti itu. Nah, bisa kalian lihat dia tetap terbuka. Kecuali kita matikan fiturnya seperti ini. Pilih ikon tiga garis, pilih buka kunci. Nah, ketika kita bersihkan, dia akan tertutup. Jadi, itu saja. Silakan kalian coba sendiri.